Nah, ini kan berarti bagaimana orang beriman dengan memperhatikan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih kuat lagi, lebih intens lagi menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga mengatur hubungan antara hamba orang yang beriman dengan Rasul, dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, misalkan di pertama kali surat Al-Baqarah menjadi hubungan baik dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga bagaimana menjadi hubungan jangan sampai melampaui keinginan terhadap Rasul. Seperti dalam surat Al-Hujurat, Allah katakan di awal ayatnya, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli. Bagaimana hubungan yang erat, hubungan yang baik diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman ya ayyuhallazina amanu kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ya ayyuhallazina amanu untuk mengatur hubungan antara individu dan keluarga. Jadi keluarga juga bagaimana diajak untuk ya adanya hubungan yang baik individu dengan keluarga. Yang besar, takut yang berat, sehingga